wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang algoritma Webershop. Saya sendiri Faisal Agam dan teman saya yang saya Dimas Fajita, saya Putra, saya Ahmad Rozi, saya Dimas Pramanda, saya Edwin Indrawijaya. Saya akan menjelaskan apa itu Bubble Sort. Algoritma Bubble Sort adalah algoritma yang membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan menukarkan posisi mereka jika mereka tidak berada pada urutan yang diinginkan. Pada penjelasan kali ini, kita akan mencoba mengurutkan angka yang terkecil sampai yang terbesar. Berikut contoh dan langkah-langkahnya. Misalnya kita memiliki 5 nilai, yaitu 3, 1, 2, 5, dan 4. Kita ingin mengurutkan angka-angka tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dengan menggunakan algoritma Bubble Sort, langkah pertama adalah kita menukarkan angka 1 dengan angka 3. Langkah kedua adalah kita menukarkan angka 2 dengan angka 3. Dengan begini, kita mendapatkan susunan angka 1, 2, 3, 5, dan 4. Setelah itu, langkah terakhir adalah kita menukarkan tempat angka 4 ke tempat angka 5. Dan setelah itu, kita telah berhasil mengurutkan angka dari terkecil sampai terbesar. Demikianlah penjelasan tentang algoritma Bubble Sort dari kelompok 3. Untuk materinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.